Halo semua, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara untuk transfer dari BNI ke rekening bank lain dengan menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Oke, kita langsung saja. Silakan teman-teman masuk ke aplikasi BNI Mobile Banking milik teman-teman. Kemudian silakan masukkan user ID milik teman-teman. Kalau sudah, silakan masukkan MPIN milik teman-teman. Selanjutnya silakan pilih pilihan login. Oke, jadi seperti ini ya tampilan beranda dari aplikasi BNI Mobile Banking. Banyak pilihan ya, mulai dari transfer, pembayaran, investasi, dan lain sebagainya. Baik, untuk melakukan transfer dari BNI ke rekening bank lain, silakan teman-teman pilih pilihan transfer. Selanjutnya silakan pilih pilihan antar bank. Baik, selanjutnya silakan pilih pilihan input baru. Baik, selanjutnya silakan teman-teman pilih pilihan bank tujuan yang akan teman-teman tuju. Nah, ini misal tujuan saya adalah bank BCA, berarti saya tinggal tulis BCA. Kemudian tinggal kita pilih ya. Selanjutnya silakan tuliskan nomor rekening tujuan yang akan kita tuju. Baik, kalau sudah, ini ada pilihan email penerima ya. Ini bisa teman-teman isi ataupun bisa teman-teman kosongi. Ini saya kosongi, kemudian kita scroll ke bawah. Ya, ini nama singkat juga bisa kita isi ataupun kosongi. Ini saya kosongi saja. Kemudian silakan teman-teman masukkan nilai nominal yang akan ditransfer. Baik, kalau sudah, nah di bawahnya ini ada pilihan berita ya. Ini bisa teman-teman isi ataupun teman-teman kosongi. Baik, kalau sudah silakan pilih pilihan selanjutnya. Baik, kita sekarang masuk di bagian validasi ya. Ini untuk mengecek ulang ya yang sudah kita isikan tadi, mulai dari nomor rekening tujuan, kemudian secara otomatis akan muncul nama penerima dari nomor rekening tujuan kita, kemudian bank tujuannya ya. Kemudian nilai nominal yang akan kita transfer hingga biaya admin atau biaya potongan. Karena ini transfer ke antar bank, jadi ada biaya potongan. Ini sebesar 6.500 ya. Jadi total yang saya akan bayarkan nanti adalah 206.500 rupiah. Baik, kalau sudah silakan teman-teman masukkan password transaksi mobile banking milik teman-teman. Kalau sudah, silakan pilih pilihan selanjutnya. Baik ya, ini transaksi kita sudah berhasil ya. Jadi sangat mudah sekali untuk transfer dari BNI ke rekening bank lain dengan menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Jadi sekian teman-teman tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.